pertama kali kita mau berangkat ke Jogja lewat darat. Ini boleh ada titik nyerah nggak sih? Ya dong, anak-anak bobo di situ semua. Kita rencananya mau lihat binatang dan yang terakhir ntar malam kita mau lihat lampion, lihat balon terbang. Pertama kali kita mau berangkat ke Jogja lewat darat, Abinya nyetir. Padahal biasanya kalau ke Ancol aja dia yang nyetir. Kali ini Abinya yang nyetir. Iya. Luar biasa. Kita ternyata lihat. Lebih enak nyetir daripada tidak nyetir. Bapak jangan komentar dulu, jalan juga belum. Oh, iya, komentar okay. Lebih enak nyetir. Eh, Bre. Oke. Dia akan menurut saya. Menurut prediksi Google kita akan sampai dalam waktu 9 jam. Sekarang jam 5:30 sore. Kalau 9 jam 6:30, 7:30, 8:00, 9:00. Nggak 2 pagi. Nggak 2 pagi, oke. Habis itu kita langsung makan gudeg di Jogja. Nggak banyak mampir ya, kalau nggak banyak mampir. Kalau banyak mampir, nanti kita bisa-bisa nyampinya jam 3 pagi. Oh, tidak kamu mau. Kan udah tidur. Ya oke, udah, bismillah. Kita lihat perjalanan kali ini. Oke, dadah. Yang harus dilakukan sebelum memulai perjalanan, belanja cemilan. Oh. Ya, belanja cemilan. Udah berapa plastik, Mbak? Baru 2 plastik. Luar biasa. Kala jadi apa, Kal? Pilot. Aba jadi apa, Aba? Jadi apa? Polisi. Cemilan sudah siap. 3 plastik. Yes. Jadi ini udah jam 6:30. Sudah 1 jam perjalanan. Kita sudah sampai Cirebon, sudah saudara semuanya. Kita masih di Mampang. Ini boleh ada titik nyerah nggak sih? Nggak boleh. Ini harus nyampe. Ini udah habis, ini satu. Cemilannya udah habis. Udah habis satu plastik. Ini mie alay enak ini. Terus. Ini udah habis satu plastik. Kamu akan melihat apa yang terjadi di bawah sini. Sudah banyak sekali ini seperti kapal pecah. Hey, kalian harus bersih ya mobilnya ya. Sibil, rapiin. Dia nggak mau lihat ada plastik, ada rumput laut di situ. Semua masukin ke tong sampah. Sudah sejam gak gerak, kita masih di Mampang, dan anak-anak kelaparan. Itu berarti kita akan berhenti dulu makan buat mereka. Iya, tapi makannya ntar aja deh. Gak bisa dong, ntar mau di mana? Kalau Dito lebih gila lagi, Sibil tong sampah. Dito lebih gila lagi yang buat berhenti. Kita makan di mana? Itu ada KFC di situ. Di belakang ada Ikosa. Balik deh, kita balik. Siap, Cabibil, kita bakal nyampe di sana. Jadi sebetulnya yang butuh Pak Jokowi itu sebenarnya bukan Indonesia, tapi Jakarta. Ini gak macet. Enggak deh. Enggak. Kita jangan ngomong politik ya. Udah selesai. No. Selesai, the end. Jangan dihabisin ya. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Siap, Cabibil. Iya. Tung sampah. Ade, lagi habisin. Tidak. Kamu tadi habis makan mie alay. Ayo naik. Ya kita berhenti di Bami Toko 3 di Tebet karena semuanya banyak kelaparan. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6:30. Kita perjalanan dari Ampera sampai Tebet selama 1,5 jam. Udah mas, itu dulu jalan. Kita kelaparan. Ayo makan. Nanti di tol susah loh carinya. Kal makan pilotnya. Kalau udah ngamuk. Ini kapan nyampe ini? Ntar nggak ada tempat makan loh sampai kita ke Jogja. Kau mau puasa nanti sepanjang jalan? Ayo biar kenyang. Anggap ini sahur. Ayo dong, cepet. Ya ini makannya lama, kita bukan lagi nongkrong. Kita lagi berhenti sejenak. Buruan. Ini kita bukan malam mingguan di sini. Kita malam mingguannya di Cipali, ayo. Udah apaan? Ayo, sholat.
yuk, cepat yuk. Jadi karena perjalanan kita akan cukup panjang, sekarang kita mau sholat di jamak kosor, sholat maghrib dan sholat isya biar dia tenang dalam perjalanan. Sikalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Allahu Akbar. Salam. Go. Going to Yogyakarta again. Hai, mana tadi? Dala, sudah siap ke Jogja? Alhamdulillah jalannya lumayan macet. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 dan kita masih terjebak di Cikarang. Dokter. Yes. Semuanya masih bersemangat. Masih semangat kabah? Dokter. Dan kondisi jalanan lihat. Mari kita lihat. Ini macet sekali. Kita bersabar saja. Dia udah ganti baju, udah siap-siap tidur. Sesuai dengan estimasi kita akan nyampe menurut base kita jam 4:31. Mundur lagi setengah jam. Semangat babi. Semangat. Ada supporter. Semangat. Iya, kita harus sampai Jogja dan kita lupa ngevlog. Assalamualaikum, hai Dubramantios. Ini hari pertama kita liburan di Jogja sama keluarga besarku. Setelah kemarin kita lupa nge-vlog penutup. Jadi selalu perjalanan kita cerita, pas nyampe udah terlalu capek. Jadi kemarin kita total 9,5 jam perjalanan. Mas Hanung nyetirnya ngarang, ngeselin. 140, jangan ditiru ya, harusnya itu 100 km. Atau 80 atau 90. Dia 100, 140, 120, aku gak bisa tidur. Nah, jadi pas udah nyampe udah agak emosi, udah capek, lupa nge-vlog. Nah, sekarang langsung aja cerita hari selanjutnya. Hari ini kita mau main ke Kaliurang. Terus kita mau makan dulu di daerah Kaliurang, ada tempat yang lucu. Ini dia. Lihat dong, anak-anak bobo di situ semua. Gemes banget. Tuh, tempatnya begini. Nah, sambil nunggu anak-anak bobo, terus orang gedenya pada nunggu makanannya dibuat. Para ABG-nya anak baru gede. Udah termasuk ABG belum sih kalau si Bila Makif? Belum ya? Oke, para anak-anak lagi bikin pizza. Ini tempatnya menarik banget, jadi sambil nunggu anak-anak bisa gak bosen karena mereka diajak bikin pizza. Yang bayi bisa tidur, yang gede bener-bener leyeh. Ini ada Namira. Halo. Hey. Selamat datang. Pada di manakah anak-anak ini tempatnya? Asik ya. Oh, bikin pizza di sini lucunya. Aduh gemes. Gomes. Lagi ngapain ini? Oh, bikin. Bikin pizza. Aba mau ngapain? Karena dia suka masak dan suka makan. Pizzanya beneran dipanggang di sini. Seru banget asli. Hati-hati nah, jangan deket-deket. Udah, ini ada yang kurius. Kok Haula gak ikut bikin? Apa kan kalau Haula? Tuh, lihat tuh. Lihat caranya. Gimana, saya? Lihat tuh. Awalnya itu apa, Chef? Awalnya adonan. Nah, kita udah selesai makan di Leyeh-Leyeh, ini di Kaliurang. Enak gak? Enak. Dan Masya Allah tau gak sih si Dre masih tidur, gak kebangun. Emang bener-bener ya Leyeh-Leyeh di sini. Sekarang kita mau lanjut. Kita rencananya mau lihat binatang. Dan yang terakhir, ntar malam kita mau lihat lampion, lihat balon terbang. Mama punya apa nih? Kato. Mama punya ini, apa? Besok lagi. Bukan hari ini, malam ini.
Masih enggak? Ikutin kegiatan kita biar tahu kalau ke Kali Urang mau main apa, bisa mampir makan di resto ini, terus nanti kita lihat kegiatannya ngapain aja. Yeay. Let's go, Ba. Dia mandi keringat ya. Nih, udah bangun tidur. Mana lihat sayangku? Halo, baby. Kunci di siapa, Mbak Di? Di aku nih. Nah, sekarang kita lagi aku menuju Bumi Merapi. Di sana bisa ngasih apa? Mau bumbum boleh. Mau binatang. Mau ketemu binatang, bisa kasih makan, bisa kasih minum, bisa lihat-lihat binatang, dan sangat kids friendly. Jadi mari menuju Bumi Merapi. Tadi kita udah habis makan, tempatnya enak banget, nyaman banget. Sekarang saatnya anak-anak main. Main apaan? Nah, dulu kita udah pernah kesini, tapi kali ini karena gak tau mau kemana lagi, akhirnya kesini lagi biar anak-anak bisa kasih makan ke binatang. Aduh, kalah jalannya jangan diseret, kalah. Tiket masuknya? 20 ribu, 2 tahun udah masuk tiket. Udah. Thank you. Ini lagi nge-vlog. Oh. Dibayarin sama paman. Iya. Thank you, Toman. Sama-sama. Ini dia 20 ribu harganya. Udah kan, ada lagi yang masuk. Nenek-nenek lagi foto. Di mama foto bertiga gini. Ya, tolong ya ketemu. Jangan kelihatan gendut. Yang satunya di mama kelihatan kurus. Yang satunya juga jangan kelihatan agak gimana. Nah, itu fotonya bertiga dari sudut manapun enggak satu sama. Bagaimana sih ibu-ibu ini? Mau ngumpet di antara siapa? Nah, nih kita mau kasih Abah mau makan. Yang keluar aja kelincinya. Ini. Ya, tuh udah mau minta. Sini Beata turun. Ini pengalaman pertama dia kasih lihat makan kelinci. Tadi makan kamu ya, Bre? Bukan kau yang makan. Situ kan udah dibilang. Nih lihat nih. Kasih mamin, Ci. Dek, yang keluar aja, Dek. Baik apa? Bisa enggak? Yang keluar aja. Sini. Wah. Iya, Nenek. Lagi. Yang di kandang, cari yang di luar. Aduh, cakep banget ini. Tuh apa? Gitu, Dek. Itu bapak yang putih tuh. Ayo kasih. Iya. Itu lucu banget. Iya. Aduh lucunya kalah. Sini masuk, jangan lewat situ, masuk ke sana. Ayo. Aduh lucu. Hilang dong. Ya ayo Mingki keluar. Diriin. Yang ini, Bre. Ya ada orang tadi. Hah? Ya. Ambil lagi. Jangan duduk lagi. Ya. Kita manjil lagi. Ya. Ambil, Mbak. Kok mereka tuh nggak pegang? Tolong. Tahu dia minum sendiri kak ya. Alwin sisain buat Kabawen. Yang itu dombanya nggak boleh itu tuh. Ya ini nih yang lagi boboan. Tuh kanan kasih satu. Dia nggak mau. Iya deh, jangan. Susunya tumpah. Enaknya susunya kok. Dia ikut miring kepalanya. Gimana deh mulut kambingnya deh? Mulut kambingnya gimana? Udah habis. Aduh. Bencong. Awas dinyot sendiri loh ya. Ayo kasih. Dia sama Kak. Kan aku yang ngasih. Dah, tangan yang tadi. Masa kamu sih yang ngasih? Wah. Majuan, Bre. Dedek. Wah, kamu udah enggak mau makan lagi ya. Lihat, jangan lihat Mama. Allah Akbar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sini anak-anak.
naik sana buruan. Oke, yuk. Kaba mana Kaba? Itu, Cek. Cicek udah Cicek. Karena kamu nutupin bre. Dah. Eh, Kala, sekali lagi. 1 2 Tangannya lurus, Kal. Tangannya di pinggang semua. Kaba, Kaba, Kaba senyum Kaba ke Zia. Mau kemana, Abah? Mau kemana? Oh, mau jalan-jalan. Repot banget. Apa yang lagi yang kerjanya kerja? Jadi bunda dipeluk, dipeluk. Ada. Abah pegangin. Berani nggak? Berani? Berani karena pegangin doang, peluk doang. Udi kan berani, Udi. Takut jatuh nanti dia. Takut jatuhnya. Iya. Jangan jatuh. Ya udah, jangan kalau kamu yang. Sama bunda ya. Wah! Kepalanya copot, topi. Saya kotak, kotak. Mau lihat ular gede nggak? Mau lihat ular gede nggak? Iya, yuk lihat ular. Bapak gue nggak di mana, dia rapihin dong, lihat tuh. Pak, ngapain ngerapihin, Pak? Dirapihin, luar biasa. Nah, semua bumi merapi yang lagi kita datengin tadi, anak-anak bisa kasih makan kelinci, kasih makan rusa, terus kasih kambing minum susu sama naik kuda. Tutupnya jam 5 sore dan sekarang udah jam 5 sore, saatnya kita balik. Happy sih anak-anak, happy main sama binatang, enggak terlalu rame tempatnya. Yang gede-gede senang bisa foto-foto. Di sini juga ada rumah hobbit yang tadi. Iya, ini benar goa. Iya, ini ada goa. Jadi goa dulu buat ada penceritanya buat kabur tuh. Kiai ini pada zaman di Ponorogo. Tuh, juga udah mau lari. Nah, sekarang kita mau lihat apa, Maiti? Katanya ada ular. Ular. Itu turtle. Itu buaya. Oh, buaya. Ada ular lebih gede lagi, guys. Kamu kenapa diem aja? Ini enggak tiba-tiba loncat kan? Ini ada ular. Gede banget. Gede. Ya Allah, gede banget. Ini sih makan orang ya, Mas? Enggak, di sini kasih makan ayam. Coba mama masuk. Ih, aku merinding. Hai. Waalaikumsalam, ada Cici. Jadi pegang itu. Enggak apa-apa, boleh. Di sini juga boleh. Iya, tanya Mas. Ayo buka hati. Mama dia naik ke kaki mama. Mama takut. Ceritain ini naik lagi apa? Tuh. Ngapain? Musang. Namanya siapa, nama musangnya? Tejo. Tejo. Mau enggak pegang ular kayak Abang Kif? Kayak tadi ditaruh sini ularnya. Mau ya? Ayo masuk ke sana. Sini, Kala ke sini dulu. Kala dekat CC. Nah, di sini. Nah, wow. Tarapi, ayo sini, Kala. Bisa sini. Satu lagi. Kala pegang Kabang. Mas, jangan ditarik. Kala pegang Kabang. Gimana sebagai ibu? Lihat dia. 1 2 3 Kana Kif. Jadi kalau ditanya apa yang paling aku takutin dalam hidup itu adalah ular. Sama banget. Tapi ketika ngelihat anakku berani sama ular, aku malah senang. Jadi berarti apa berani, yang berarti harus berani. Berarti berani. Ayo kita pegang. Pegang doang. Badannya. Pokoknya apa yang paling kutakutin, anakku enggak boleh takut. Oke. Okay. Sekarang anaknya suruh pegang kecoa. Kak, pegang badannya doang tuh. No way. Enggak apa-apa. Cuman apa? Oh my god, kayak Beracun. Gubu-gubu kecil. Kalau mau preview sekarang, kamu takutnya nanti trauma untuk nge-vlog lagi. Baik, sekarang udah mau maghrib, kita kemana lagi? Lampion. Kita mau lihat lagi ada festival Lampion di Kali Urang. Terus katanya juga ada balon udara. Kayak apa sih? Kita lihat yuk. Jalan, Pak. Sesuai aplikasi. Oh, iya. Lagi di okein dulu, Bu. Oke. Sampai. Belum juga. Baru pintu masuk satu. Tapi udah ada jajan. Belum sampai atas. Ibunya mana ya? Dan sekarang kita berhenti untuk
ngapain guys? Beli wedang ronde. Tadi aku nanya sama bapak, Pak, bedanya wedang ronde sama jahe apa? Kalau jahe ya jahe, kalau ini banyak campuran-campurannya dalam airnya. Mohon maaf ibu, belum masuk udah jajan. Ayo udah berapa macam yang dijajan. Baru minum ini aja, wedang sekoteng. Wedang. Sama jadah. Jadah apa? Tariknya itu ada balon udara di sana, terus udah itu doang. Aku rasanya pengen ganti playlist lagunya deh. Jadi tempatnya udah enak, dingin, tapi lagu tadi awal-awalnya lagu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Aku suka ini. Oh, tahu loh. Tak bisa memiliki menjaga cinta. Bagaimana perasaannya, Kana? Gimana? Serem kenapa? Bagaimana, Mama? Excited. Oh, mantap. Bagaimana? Mau pegang tangan saya, dingin banget kok. Dingin banget. Iya, dingin. Agak anget ya. Dingin banget. Banget. Kali. Michael. Eh, Michael jangan lagi sih, Bill. Kok ibunya yang tegang? Abah sini. Randy tapi berat banget dia. Di sebelah mana ya? Sana. Sana sana. Aca sama Kaya sini. Nanti kalau rambutnya ntar kebakar. Dada lagi ya. Ibu happy? Keberatan ya? Wow. Kalau di kartun kayak menarik sekali ya naik balon udara. Semangat Bapak, terima kasih. Semangat. Nah, kita sudah pulang dari tadi kali program ya. Habis kita main di Festival Lampion, terus habis itu kita main di Bumi Merapi. Itu seru banget. Terus besok rencananya kita mau ke air terjun deh. Terus malamnya